Assalamualaikum. Hai guys. Okey, untuk video kali ni saya akan unboxing parcel. Parcel ni saya terima daripada adik saya. Jadi nak tahu apa kat dalam? Stay tune. Drop it. Okey, kat dalam rupanya ada pokok. So, ini pokok yang pertama. Pokok yang kedua, tara, pokok keladi. Okey, sekarang musim keladi kan. Nah, so bersyukur juga sebab ada orang sudi bagi pokok dekat kita. Okey, pokok yang pertama adalah pokok dari jenis Alocasia Mycorrhiza Variegata ataupun nama pendeknya kita panggil Albino. Albino ni apabila dah dewasa, dia akan menghasilkan warna hijau dan putih dengan lebih jelas. Okey, next, pokok yang seterusnya adalah keladi dari jenis Caladium dengan ID Shaikul. Okey, ID Shaikul ni dia ada warna hijau mix dengan warna merah pink macam tu lah. Orang panggil lipstick dia. So kat sini pokoknya masih kecil lagi. Dia ada lipstick sikit je kat hujung daun tu. Okey, yang ini adalah gambar Shaikul yang telah dewasa. So, warna dia memang cantik dan menawan. Next, yang ketiga adalah keladi dari jenis Colocasia. Okey, Colocasia ni dia ada beberapa ID. Memang kat Malaysia ni lebih kurang dalam 50 plus plus something macam tu lah ID dia kan. So yang ini yang biasa-biasa je, ID Black Coral. Black Coral. Okey, gambar di sebelah kanan adalah gambar Black Coral yang telah dewasa. Okey, dia hitam berkilat ya apabila telah dewasa. Bila pokok tu dewasa, dia akan menghasilkan hitam yang berkilat. Okey, packaging dari seller ni pun sangat bagus, sangat proper. So, macam ni lah kalau kita jual keladi ataupun pokok dari jenis keladi, memang beginilah cara packagingnya. Okey, yang akhir sekali ialah pokok keladi dari jenis Alocasia Junior Cool ataupun kita panggil 916 ataupun nama pendek lagi GG. Peringatan ya untuk yang baru meminat dengan dunia keladi, pastikan siasat betul-betul latar belakang seller ataupun penjual. Sebab sekarang ni sangat banyak orang yang scammer, yang menyamar menjadi scammer. Dia jual pokok, dia jual macam-macam barang, tapi bila kita dah bayar, barang tak sampai. So kita perlu berhati-hatilah apabila membuat pembelian secara online. Okey, setelah pokok GG ni dewasa, warna gold tu akan lebih ketara seperti di dalam gambar. So sangat cantik pokok ni dan harga pun cantik.
Tapi nasib baiklah orang bagi dekat saya. Syukur sangat, alhamdulillah. Inilah antara beberapa pokok yang telah saya unboxing tadi. Okay guys, sekian dulu perkongsian saya untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen sebagai sokongan anda kepada Syaza Channel. Okay guys, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.